1144 jalur 12 sinyal keluar J292B semoga 5 digit dan berangkat. KA1155 jalur 11 sinyal keluar J272A semoga 6 digit dan berangkat jalur 11. KA1602 jalur 7 sinyal keluar JL112B semboyan 6 diizinkan berangkat. Tersedia di jalur 2 komuter lain tujuan Jatinegara, Cakung, Kranji, Bekasi KA1404. Jalur 3 tujuan Cikarang K1406. Jalur 2 berangkat terlebih dahulu. Jalur 2 berangkat terlebih dahulu. Komuter lain tujuan Tanah Abang, Duri, Angke, Jatinegara akan berangkat dari stasiun Tebet. Jalur 1 hati-hati, jalur 1 dipersiapkan masuk komuter lain tujuan Jakarta Kota. Rangkaian terdiri dari 10 kereta KA1415. Komuter lain tujuan akhir stasiun Bogor akan masuk ke jalur 12. Rangkaian terdiri dari 12 kereta KA1146. Jalur 1 tujuan Cikini, Gondang Dia, Juanda, Jakarta Kota. Rangkaian terdiri dari 10 kereta KA1415. Tersedia di jalur 2 komuter lain tujuan akhir stasiun Bekasi. Jalur 1 komuter lain tujuan Cikini, Juanda, Jakarta Kota, K11, K1415. Jalur 6 akan masuk komuter lain tujuan Tanah Abang, Duri, Angke, Jatinegara, rangkaian 8 kereta. KA1415 jalur 1 sinyal keluar J82A supaya 6 diizinkan berangkat jalur 1. Jalur 6 hati-hati, jalur 6 dari arah selatan komuter lain tujuan Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke, Jatinegara K1829A rangkaian terdiri dari 10 kereta. Kami lagi jalur 6 akan masuk komuter lain tujuan Tanah Abang, Duri, Angke, Jatinegara, rangkaian 8 kereta. Jalur 6 tujuan Tanah Abang, Duri, Angke, Jatinegara, rangkaian 8 kereta. Jalur 2 tujuan Bekasi persiapan berangkat. KA1404 jalur 2 sinyal keluar JL62B semboyan 5 diizinkan berangkat jalur 2.
Komuter lain tujuan Cikarang tersedia di jalur 3. Tujuan Cikarang tersedia di jalur 3, jadwal berangkat pukul 14 lebih 11 menit. Jalur 12 komuter lain tujuan Bogor K1146. Tujuan Bogor berikutnya berangkat dari stasiun Sudirman. Hati-hati jalur 1 dari arah selatan, kereta api melintas langsung. Hati-hati jalur 1 komuter lain tujuan Jakarta Kota. Tujuan Jakarta Kota berikutnya. Kepar berapa ya ini?